Selamat datang kembali di GADO-GADO, apa aja boleh. Nah, sekarang masih ditemenin gue Nathan. Dan gue Wahyu. Dan bersama juga dengan Ricky. Yeah. Nah, sekarang kita mau lanjut ngobrol-ngobrol sebelum main games nih. Nah, ada pertanyaan apa tuh? Gue sih, kan ini single ketiga ya? Single ketiga. Nah, apa sih yang membedakan single ini dengan single-singlenya Nathan? Atau Nathan yang single? Gimana sih? Ya, jadi yang membedakan dengan single sebelumnya. Jadi kalau single-single sebelumnya itu yang ciptaan sendiri pastinya. Dan single sebelumnya tuh tentang dari single pertama deh ngomongin apa tuh? Pertama judulnya Akan Kuberikan Dunia. Dari situ aja udah tahu ya love song gitu ya. Jadi pernah jadi soundtrack juga salah satu sinetron di Indonesia. Oh iya. Gitu. Di salah satu stasiun televisi. Itu terus, lagu galau tuh? Bukan, love song. Oh masih love song tapi love song. Asik-asik tuh? Yep, betul. Masih, terus yang kedua, ini Your Admirer. Jadi pengagum rahasiamu. Dan ini love song juga. Tapi in English? In English. Oh in English. Aha, in English dan ini jadi soundtrack juga. Siap. Sinetron juga sama. Sinetron juga sama. FTV ya jatuhnya atau sinetron? Bukan sinetron. Oh sinetron. Oh, siap. Your Secret Admirer atau Your Admirer. Atau Your Admirer. Oke. Okay. Pengagummu. Gitu. Dan bedanya adalah di single ketiga ini temanya adalah broken heart kan karena aku tahu diri tapi tetap mau dibawa fun gitu sih. Iya iya. Jadi love song. Terus ini mau galau tapi fun. Yep. Oh siap. Yep. Okay. Tapi dari ketiga single ini si Ricky lebih enjoy ngebawain lagu yang mana? Bukan ngebawain juga sih, kayak ketika produksinya lebih enjoy yang mana nih? Dalam waktu pembuatan. Dalam pembuatan atau ketika, oh dalam pembuatannya. Dalam pembuatannya. Pastinya ini pasti semuanya enjoy dong. Cuma perbedaannya adalah ketika yang pertama dan kedua ini kan adalah lagu sendiri gitu. Jadi udah tahu gitu mau dibikin seperti apa, recordnya mau seperti apa. Iya betul. Di lagu ketiga ini jadi tantangan sendiri buat gue gitu. Karena selain sebagai pencipta lagu juga kan gue sebagai performer ya kan, sebagai penyanyi, jadi gue harus tahu dan harus bisa gimana cara membawakan lagu yang sebenarnya bukan lagu gue gitu, tapi gue harus masukin feeling gue yang pas gimana ke dalam lagu itu. Jadi tantangan tersendiri dan seru banget di lagu ini. Tapi gitu. Ini kan single ketiga nih, yeah. Dan terus kenapa sih memutuskan untuk single ketiganya untuk kerjasama dengan teman bukan dari buatan sendiri gitu? Atau karena temennya tadi yang apa? Andi itu mengajukan atau Ricky-nya yang minta ke Andinya? Kalau prosesnya sendiri sih kebetulan kita dipertemukan aja sih gitu sama pihak label. Oh jadi sebelumnya yang belum kenal cuma dipertemukan gitu ya? Iya gitu, kita ngobrol-ngobrol dan sharing ide, interest bareng gitu dan ketemulah kita klop di lagu ini. Gitu. Dan dia tadi udah lagunya udah jadi gitu ya, terus lagunya, dia kasih ke Ricky. Iya, betul. Oh gitu. Jadi itu cerita di balik kenapa bisa kerjasama akhirnya menentukan untuk single ketiganya ini bareng dengan Andi. Betul. Gitu. Nah, betul. Sekarang kita sudah sampai di segmen bermain games. Yes. Gitu. Games-nya seru, pokoknya ini dia di games Gado-Gado. Nah ini gamesnya masih sama dengan sebelum-sebelumnya, ini adalah Whisper Challenge jatuhnya ya. Tapi berbeda kali ini dengan sebelumnya, kalau sebelum-sebelumnya kan kalimat-kalimat susah tuh. Kalau sekarang ini kayak cuman nama-nama penyanyi dalam negeri aja. Nah, untuk yang pertama, gua dulu deh. Yaudah. Berarti ini si Ricky-nya nih yang apa? Oke, okay, yang bakal dengar. Yang nebak berarti yang ya? Yang nebak. Oke. Okay. Gua bakal bantu lu untuk pokoknya gue bebas lah, kayak gue bakal bilang ini gue bakal kasih, oh iya, belum gue play, udah apa apa ya, bisa aja gimmicknya, belum, kedengeran nggak, kenceng, udah siap, bener, gue coba tes ngomong apa ya, apa, coba ngomong yuk, lo belum ngomong, coba ngomong, tes coba. Lo coba ngobrol sama dia, lo udah makan. Hah? Udah makan? Udah, masih bisa denger nggak berarti pak? Masih, oke. Udah, gitu lah ya, pokoknya nggak bisa denger lah ya. Nah ini langsung aja, coba, ya langsung diangkat ke kepala.
nanti ini ha, ini ha gitu ya. Karena gue ngomong kan dia nggak denger nih, jadi gue harus peragain. Bentar ya, dalam hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5 Agnes, Ag, eh nggak boleh sebut nama pak? Ah nggak boleh, boleh boleh, nggak boleh. Kok battle, kok, kok battle. Apa sih? Kok ada yang nyelip? Ini apa? Ada yang nyelip? Apa sih? Susu, susu, kok, apa sih? Susu, minum, susu, minum susu, minum, botol. Minum susu botol. Nah penyanyi siapa tuh? Botol susu. Ya, apa? Joshua. Bukan, bukan botol susu. Botol susu. Soda, soda. Hah? Soda. Botol susu. Soda. Nggak boleh gini ya? Pas, 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 pas. Skip, skip. Nah, yang angkat-angkat. Aduh, ini lagi. Dan, dan, dan. Janda. Dan. Dan. Janda. Dan. Janda. Dan. Dan. Bunda Maya. Dan. 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 Afgan. Lagunya Dan. Afgan. Dan. Dan. Afgan. Enggak, PD. Bukan penyanyinya. Rizky Febian. Judul Jazz. Lagunya Dan. Judul lagunya Dan. Ahmad Dhani. Seberapa pantas sebuah kisah klasik. Apalagi lagunya Seberapa pantas. Oh iya, Seven. Seven, tujuh. Apa? Penyanyinya apa? Tujuh. Penyanyinya! Penyanyinya! Ya Astagfirullah! Smash, smash, smash. Smash. Bukan! Yang ada tujuhnya. Silon Seven. Nah, oh. Yang lagi-lagi. Terakhir, terakhir. Asian Games kemarin nyanyi. Jangan Asian Games deh. Dangdut, dangdut. Dangdut. Sule. Dangdut. Dang. Dang. Rizky Febian. Dangdut. Dangdut. Dang. Dang. Teng tong teng tong tong teng teng tong. Lucinta Luna. Lagi. Siapa? Ya, waktunya. Naif. Udah habis dah capek. Habis. Aduh, apaan sih? Dangdut. Dangdut. Agak pengang ya sebenarnya. Gede banget suara. Sampai kedengeran. Oh, Via Valen Agnes. Dangdut, dangdut. Tadi gua gini-gini kan maksudnya kayak apa ada iya. Apa sih namanya? Grambi apa? Ya itulah. Tapi yang ke ini tuh gendang, gendang, gendang. Gendang. Pas gini-gini kok ketemu Lucinta Luna yang kepikiran gitu. Apa dari gerakannya atau apa kan enggak tahu. Terus ini Agnes mau tadi botol, botol, kok battle. Oh, iya. Gua ingatnya itu. Botol susu. Oh, maksudnya tadi yang apa lagu yang itu ini harusnya lu joget tadi. Ya kan gini, cuci baju gitu. Nah, oke okay, siap. Oke. Okay. Dari bersama gue cuma dapat satu doang, sekarang langsung aja ke Bapak Ke Wahyu. Okay. Ini gue yang nebak ya, berarti. Iya, gue yang nebak. Oke. Okay. Nah, ini gantian. Ini. Oh, ini buat lo yang megang ya. Skor 1 berarti. Skornya 1, dapat Silon 7. Sip. Ini kebalik main lah. Hah? Kebalik enggak? Coba gue lihat dulu. Sah? Enggak. Lah. Oke. Okay. Ya kan situ yang main bukan saya. Iya, benar juga. Nah, cek. Set, Pak, Pak. Coba dicek dulu ngobrol coba. Wahyu, ini berapa? Satu. Oh iya. Gimana caranya? Rencana lulus kapan? Rencana lulus kapan? Kapan mau lulus? Kapan nikah? Hah? Oke, enggak bisa. Okay. Enggak dengar. Sip. Udah. Nah, langsung aja. Tuh, wah, kan enggak kedengeran dia. Iya juga. 1 2 3 4 5. Oh iya bener, gampang tuh. Mata, kacamata, wig, kribo. Lo nggak usah teriak-teriak, yang teriak-teriak tuh dia. Terlalu, satu. Terlalu lama sendiri, terlalu lama sendiri. Lagunya, terlalu lama sendiri. Lagunya, terlalu lama sendiri. Apa sih? Terlalu lama sendiri, nih. Pas, 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 mata. Pas, 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 pas. Pas, pas, pas. Lanjut. Oh, aduh, Akbar. Gimana nih? Sule, Sule, Sule. Gimana Sule. Cara? Ada rambutnya. Sule. Sule. Nah. Ya. Punya Rizky anak. Iya, oke. Okay. Aduh. Ini juga. Kacamata. Apa sih mata mulu, kacamata? Penyanyinya? Afgan, Afgan. Kok lo tau sih? Waduh, susah pas, ya, nih. Pas, 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 pas. Susah. Aduh. Ah, ini. Gimana sih? Bowo, bowo. Lagunya, aduh. Lagu, pas, aduh. Saya, pas, 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 pas. Nah. Woy.
Ah, berapa orang sih? 7. Yang tadi dia ngomong. Smash. Nice. Iya, langsung lagi. Kalau jago sih main kayak gini. Yuk. Oh. Ah, apa tuh? Aduh, gimana ya? Cantik, cantik. Raisa. Nih, udah bener. Bener. Iya. Kok di mat? Udah habis, saya habis. Woi, Pak, habis. Udah kenceng banget suara. Dan hasilnya adalah... Kok jauh banget ya? Kayaknya gue at least episode kali ini gue main Whisper Challenge dapat 1 ya. Gue bagi deh yang gue mau gak? Eh, Bapak mau main kartu. Jadi yang menang dapat? Yang menang nanti hadiahnya kita kasih di luar ya. Tapi untuk ya ini apa sih namanya? Keberuntungan pemula. Jadi makanya menang sih tuh, keberuntungan pemula. Lu mengalahkan buat gue kan? Iya, gue mengalah sih. Nah, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol gimana tadi, lumayan seru ya. Cuman gimana ya, cuman gue agak bodok kalau misalnya main kayak gini, jadi kagak ngerti apa-apaan. Nah, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan tentunya Ricky bakal perform. Makanya jangan kemana-mana, tetap di GADO-GADO.